Oh ya sih, bagi teman-teman yang mau top up game FIFA 22 Mobile, silahkan kunjungi @sanski gaming shop di Instagram cuy. Tidak hanya di Instagram, di sini ada juga via web, via Shopee dan via WA cuy. Untuk via web seperti ini ya, bisa teman-teman kunjungi sanskigamingshop.com. Ini lebih simpel ya, ada banyak sekali, ada Mobile Legend, AoV dan lain sebagainya. Dan juga ada via Shopee juga cuy, bisa teman-teman kunjungi langsung ya. Jadi dimanapun kalian bisa top up cuy. Ini dia, ada FIFA ya. Oke, silahkan kunjungi di Instagram cuy, @sanskigamingshop. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke video cuy. Oke, cus. Oke, halo saudara-saudara, berjumpa lagi di channel Perkorodonyo. Hey, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali ini di sini kita akan main game FIFA 22 Mobile Global version lagi cuy. Oke, ya akhirnya untuk next season sudah diperjelas oleh EA. Besok pengganti top transfer itu apa cuy? Akhirnya ya, oke. Ini tinggal 12, jadi risetnya itu nanti malam cuy. Nanti malam eventnya akan keluar ya, akan keluar. Wow, ini sih oke sih cuy. Ini sih oke kalau nanti malam keluar ya. Kan 16 jam lagi, jadi nanti jam 2 cuy. Jam 2 itu top cover udah hilang dan muncul event baru yang namanya Spring Showdown, musim semi ya. Mantap sekali. Oke, aja kita menuju ke Twitternya IE aja cuy. Oke, cus. Oke, seperti biasa di sini kita sudah masuk ke Twitternya IE cuy. Dan ini pasti informasi yang fix resmi ya. Jadi kita slide ke bawah. Oke, dia Spring Showdown. Ada lagi ke bawah aja. Apakah Anda baru saja mencetak gol yang luar biasa? Sekarang saatnya untuk membagikan, bagikan momen. Oh, teman-teman kalau mau membagikan momen di sini cuy. Momen gol kalian ya, kalau momennya golnya itu keren, silakan di-share di sini cuy. Oke, ya ini. Lah ini cuy, frame-nya sudah terlihat ya. Kita klik dulu, kita tonton. Wisi. Keren banget ya. Wih, sampai sedang berlangsung dan kami memiliki beberapa karya seni yang sangat bagus untuk dibagikan. Bagus pak, desainnya bagus banget ya cuy. Desainnya keren sekali. Untuk apanya ini namanya cuy, framenya ya, framenya bagus banget. Oke, kita slide ke atas dan kita lihat pemain-pemainnya cuy. Oke, ini dia, ini adalah side quest ya cuy. Side quest atau side misi, misi sampingan yang misi utama mungkin pengganti UCL besok TOTS cuy. Oke, yang pertama di sini ada Fernandinho. Wow, untuk teman-teman yang membangun suka Manchester City, ya ini ada CDM bagus cuy. Manchester City kan belum ada CDM ya. Ini ada CDM Fernandinho, bagus banget cuy. Yang selanjutnya ada Sergio Ramos. Oke, akhirnya cuy muncul ya untuk kartu spesialnya Sergio Ramos. Soalnya dari awal sampai buka itu Sergio Ramos belum pernah mendapatkan kartu spesial cuy, baru kali ini ya. 93 bisa diduetin sama PP. Wah, keren sekali, duetin sama Marquinhos itu satu tim cuy. Wah, mantap sekali sih. Oke, yang saja di sini ada Milankovic-Savic CAM, pasti dia lincah banget cuy. Tetapi Milankovic-Savic itu orangnya tinggi cuy, tinggi sekali ya. Selanjutnya ada LBA, mantap nih, Wilfred Zaha. Semoga dia skill move-nya bintang 4 cuy, minim bintang 4 ya, biar bisa kita mainin cuy. Kalau bisa sih bagus banget nih Wilfred Zaha cuy. Oke, yang saja ada Witzel CDM, pemain Dortmund cuy. Ini tinggi besar, ini mirip-mirip sama si Sané cuy, bentuk-bentuk tubuhnya ya. Oke, yang saja ada Rapinya, ini juga bagus cuy. RM 91, terus ada Persik Van Persik ya, mainnya si Inter. Ini biasanya dia main itu di back sayap, kok ini LM ya. Oke, yang satu ada Ajuna, satu ada Valverde, main CM lagi cuy, saya butuh CM yang bagus ya. Ada Frank Ribery, woi dia comeback di Frank Ribery. Arjen Robben kok keluar tetapi paling legenda sih, ikonik mungkin Arjen Robben ya. Ya saya ada Tammy Abraham, ST, dan lainnya ada Pavard. Wah, Benjamin Pavard aja. Nah, mantap sekali sih ini.
Teman-teman pilih siapa cuy kalau dari ini menurut teman-teman? Kalau saya pilih dua cuy, Wilfred Zaha sama Sergio Ramos. Itu cuy. Kalau dari formasi saya loh cuy, Wilfred Zaha dan Sergio Ramos. Keren sekali. Maaf ya sih kalau agak gak jelas bicaranya ya, agak pilek saya sih. Oke, ya mungkin gitu aja untuk informasi next event nanti malam. Ini pasti keren sekali sih kalau ada. Ini pemainnya itu masa gimana sih? Pemainnya bagus-bagus ya. Tapi gak tahu itu susah atau enggak, nanti misinya kita lihat sama-sama, kita review bareng-bareng besok cuy untuk misi Spring Showdown ini. Oke, ya jika teman-teman suka pada video kali ini, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video game keren selanjutnya cuy. Oke, salam berkorotunya, cus.